Taruh. Ngapain? Sepedanya gak usah masuk. Kalau saya masuk, sepedanya juga masuk. Kepala Doki. Kepala Doki itu apa, Mas? Kepala Doki. That's my dream, Mas. That's not my dream. Mau makin tinggi lagi? Iya, makin tinggi makin lagi. Makin tinggi lagi. Oh my God. Gak usah mancing. Hai, guys. Ada customer. Halo, selamat siang. Halo, Mas. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Mbak, saya mau pesan kopi dong. Kopi apa? Es kopi, tapi ada yang ada. Iya, kopi harus gitu. Pakai es, kopi susu dong. Kalau enggak jadinya kopi UU. Kopi, es kopi yang bubble, yang bubble begitu ya. Oh, yang ada bubble. Sebentar ya, Mas. Boleh silakan duduk, saya bikin dulu. Tapi Mbak, jangan yang manis-manis. Oh, kenapa, Mas? Oh, doi saya juga manis. Oh, bisa aja. Duduk aja, Mas. Ayo, Bapak. Gimana? Kalah. Latih dulu, urut ke belakang. Pai nakap naik, kalau datang kembali, naik. Pai kayak pai. Tolong atas apa yang nongkrak, kalau nongkrak. Bahasa Indonesia, Kot. Ini kan Indonesia, ngapain bahasa-bahasa apaan itu? Ya kan Muatai. Saya Muatai bisanya cuma bahasanya doang, kebetulan. Tapi nih ya, saya mau ngasih tahu ke kamu. Sebagai murid saya, dalam ilmu bela diri Muay Thai, itu yang harus diingat adalah kita itu latihan bela diri itu bukan untuk so jago. Bukan untuk adu jago-jagoan. Sabar. Woi, berisik kamat lu. Klakson aja. Lu pikir di kafe bisa digoyang apa? Maju lu sini lu, panggil teman-teman lu. Gua pikir gua takut apa sama lu. Panggil selalu semua sama teman-teman sekampung lu. Gua jago Muay Thai gua gini-gini. Beraninya lu. Sabar. Ini perut. Sabar. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya kita harus sabar terus ya. Gak boleh ini. Gak boleh gampang terpancing ya. Yaudah dah. Besok kita latihan lagi. Oh, mau keluar dulu nih ada telepon ya. Iya. Hai Angel. Pak Rigen. Kita sabar. Pulang bareng yuk. Hah? Pulang bareng? Iya. Gua sama mereka. Sama saya kita berdua. Mereka mah enggak ada urusannya. Ih, jangan bukan murim, jangan ngajak-ngajak pulang bareng. Cuma nganterin doang, enggak diapa-apain. Kalau mau diapa-apain juga enggak apa-apa sih. Enggak mau. Pak Rigen nih suka gitu. Ya enggak, kan aku cuman ya. Mbak. Ya. Lu lama banget sih, Mbak. Iya. Udah jadi belum sih sebenarnya? Iya, belum. Sabar ya. Sabar ya. Ingat, dalam Muay Thai itu harus sabar ya. Mereka nggak pengen Muay Thai. Oh, mereka nggak pengen. Oh iya. Tapi minuman di sini enak-enak ya? Iya. Masa sih? Padahal aku baru belajar loh. Iya, kemarin aku nyobain mochaccino tuh. Mochaccino? Iya. Oh, gitu. Tapi ada lagi yang enak. Apa yang enak? Mocha kamu jadi pasangan hidup. Mbak. Apa sih, Mas? Mbak. Ini dari tadi, saya udah nungguin dari tadi, ini pacar saya sampai bete loh. Mas, sini nih Mas, sini. Saya kasih tahu Mas. Nih Mas, lagian juga yang mesen banyak Mas di sini, bukan Mas doang. Ada online loh, rame banget. Iya, tapi kan saya dari tadi Pak. Lah, saya dari sabar. Sini, saya nungguin loh. Sabar Mas, ketika ada yang memancing emosi kita, kita hadapi dengan senyuman. Kita harus selalu sabar. Ya Mbak, juga bisa sabar kan Mbak? Gak bisa. Ya, tolong sih Mbak, sabar ya. Pada ngeyel amat ya berdua ya. Kok jadi Mas yang marah-marah sama saya? Loh, ya saya jualan di sini. Loh, saya yang pembeli. Pembeli itu raja. Beli kopi satu aja, habis itu tambahin air doang aja. Dua, belinya. Bukan satu, dua. Dua, Mas. Beli dua? Ya, maaf kalau beli dua. Saya pikir beli satu. Aduh. Mas, ya, tanya dulu, Mas. Mas, ini sekarang kopinya mana? Udah nih, kopinya udah jadi ya. Udah, sana. Udah, makasih yuk. Ya, makasih. Lain kali cepetan bikinnya. Iya, maaf ya. Kasian ya mbaknya ya. Kemana-mana bawa spirit doll. Pada suka banget mocha latte ya. Ya makanya. Duh.
Astaga. Kalau ontong. Boleh, silakan, silakan. Silakan. Iya, silakan. Ngapain? Sepedanya gak usah masuk. Kalau saya masuk, sepedanya juga masuk. Lo yang gak bisa begitu, Pak. Bapak masuk, sepedanya di luar karena... Kalau sepeda hilang gimana? Kalau sepeda saya hilang gimana? Tenang, Pak, tenang. Saya udah pernah nanya malingnya. Pak, kalau ada sepeda di sini aman gak aman katanya? Oh, kamu jawab aman? Iya. Kan bukan saya malingnya. Kamu ngapain gue tahu ada maling malah ditanya-tanya? Kalau ada maling ditangkep. Gak berarti gak aman sini, udah. Aman, Pak, tenang aja. Kita juga udah masang CCTV. Udah banyak di sini. CCTV mana? Ada, Pak. Udah, Bapak tenang aja. Bapak masuk. Jadi ada CCTV? Ada. Wah, kemarin saya ambil sepeda kelihatan dong. Loh. Ini mah Bapak yang ngambil. Gini, Pak. Kalau nggak bisa masuk, ya udah saya nggak jadi ke sini. Ya, Bapak kesini aja, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa sepedanya. Ini sepeda ini berharga buat saya. Kalau sampai dia di luar, saya di dalam, ini hilang. Saya siapa yang nemu? Kan sepeda yang hilang. Iya, sepedanya hilang, sepedanya. Ya ntar Bapak, Mbak, udah tenangnya gak bakalan hilang. Bapak masuk aja, masuk, duduk, minum kopi. Kalau enggak, Bapak liatin aja terus sepedanya, Pak. Mohon maaf ya, kalau cuma mau ngeliatin sepeda, ngapain saya kesini? Di rumah kan bisa ngeliatin sepeda gini. Ya apaan, udah. Ya yaudah deh, udah Pak masuk deh, Pak. Boleh masuk apa enggak? Ya udah, boleh masuk deh. Nah ngomong gitu dong. Sepedanya Bapak kan. Udah debat-debat panjang lebar. Sepedanya kagak jadi dibawa masuk. Iya, iya, iya. Sabar. Tutup pintunya, takutnya nanti ada yang ngambil sepeda saya. Sepeda kayak begitu aja. Sepeda apaan hiasannya termos? Hiasan-hiasan ini bagian dari properti. Duduk. Kafe saya. Hah? Ini kafe saya. Masa? Harusnya saya yang nawarin Bapak duduk. Dari tadi saya lihat berdiri aja kafe sendiri. Sini aja Pak duduknya. Ah, situ duduk situ aja. Enggak apa-apa. Ya Bapak sini duduknya. Oh, minta ditemenin. Ya temenin. Bapak okay. Ada apa nih? Pak, ntar dulu Pak. Bapak kalau duduk orangnya aja kenapa sepedanya dibawa duduk, Pak? Dia tuh kalau jauh dari saya gini loh, ngambek. Iya benar. Ya udah. Nah, udah tuh, sibuk itu. Udah, jangan sentuh. Aman. Udah aman. Udah duduk. Jangan kenceng. Kasian ya nih orang udah tua masih aja otaknya enggak beres. Siapa tadi? Bapak tadi. Oh, tadi ada bapak-bapak juga. Enggak ada bapak doang maksudnya. Ngapain sih, Pak? Ini nih, saya ke sini akan menawarkan sebuah prospek bisnis yang luar biasa. Pengen saya bawa masuk. Bagaimana kalau kita kerja sama? Nih, aduh, jualan. Susah Pak kalau jualan sepeda. Kok jualan sepeda? Ini hanya transportasinya, jualan kopi keliling. Hah? Kopi keliling. Jualan kopi. Lah, calling kopi keliling. Calling kopi keliling enggak ada. Gimana sih, Pak? Saya juga jualan kopi, Pak, ini, Pak. Beda, men. Ini kan stay. Berarti muter-muter. Keliling-keliling. Kita menjemput bola. Kalau ini kan menunggu bola. Ya, kalau bolanya datang. Kalau enggak, ini door to door. Jadi kalau ada pintu, wah, tabrak. Jual, tawari. Tawari. Ya, tapi, Pak... Saya tuh kan emang konsepnya itu ya seperti ini. Jadi orang dine in, kopi di sini. Ini bukan hanya dine in, dine out ini dan sebagainya bisa ini. Ini ya, mau outdoor, mau indoor, tinggal didorong aja. Ya cuman enakan begini, Pak. Ini kalau ini ya, bikin tempat ini investasinya besar. Kalau ini cuma butuh sepeda, sepeda tua aja gak apa-apa, cukup. Ya cuman kalau misalkan saya ikutan pakai sepeda kayak begini, nggak muat Pak, barang saya banyak banget ini. Ya ini nggak perlu diangkut ke sini juga kali. Aduh ribet Pak, saya ntar harus bayar lagi beli sepeda segala macam. Udah saya mendingan ini begini. Ini baru pertama loh ini. Ini saya tawarkan baru pertama ini. Ya, di sini baru pertama, di tempat lain udah sering. Nah, tapi berarti nggak ada yang laku kan? Ini Pak kopinya. Ntar dulu Angel, ya. Ngapain bikinin kopi? Nggak ada. Ya. Bapak aja masih banyak utang di tempat ini.
Bapak masih utang 5M, Pak. Hah? 5M? Iya. Angel, coba kasih lihat catatannya. 5M? Hah? Ini apa, Mas? Ini apa? Tagihan 5M? Hah? Kepala Doki? Kepala Doki itu apa, Mas? Hah? That's my dream, Mas. That's not my dream. Kepala Doki apa, Mas? Kapadokia. Kapadokia. Kapadokia kalau mau. Kalau mau Kapadokia, kalau nggak Kapadokia, kelapa dua. Pilih dah tuh salah satu. Jangan digabung-gabung, kan? Jangan kelapa Dokia. Cut! Aduh, kurang. Jangan dingin dong, jangan dingin. Pak, dingin. Kalau nge-cut itu harusnya adegan kita yang di-cut. Iya. Kenapa malahan minum kopi? Jangan dingin apanya. Ya, tadi saya cut, pokoknya bisa minum kopi. Ya Bapak ya. Minum kopi aja, semua urusannya berdua. Nah, tapi actingnya ini kurang menghayati. Tampar dong, tampar. Saya Angel, udah, Pak. Kamu gak usah dialog, datang tampar aja. Nah, udah, itu sudah cukup. Yang kanan belum. Bapak, sepeda saya tendang nih lama-lama ya. Bapak malah ketikutan kompor. Ini simpen dulu, nanti biar saya tagih sama Bapak ini. Udah, ya. Nanti saya bayar. Ya.